Oke teman-teman, mumpung kita lagi di ladang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mumpung kita di ladang, kita lihat-lihat tetangga tani saya di sebelah yang nanam ginjar juga ya teman-teman. Oke, kita tengok tanamannya. Oke teman-teman, dia udah dari satu ranti seperempat udah menghasilkan 6 juta sampai saat ini ya teman-teman. Umurnya kurang lebih, saya duluan ya waktu tanaman yang ini teman-teman, ini sebelah sini yang rapet itu saya duluan, kira-kira beda 2 minggu lah teman-teman sama saya teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman kayak mana tanamannya sekarang, walaupun nggak jauh tapi saya jarang ke sebelah. Nah, ini tunggu ginjar sampai ke sini teman-teman. Ini dia petani sukses juga, ini baru sekali coba langsung sukses teman-teman. Oh, udah mulai harus diberahkan nih teman-teman karena udah mulai banyak yang kuning tanamannya. Nah, ini dia teman-teman. Nah, itu sampai situ. Ini cuman satu ranti seperempat ya teman-teman. Di video mungkin nampaknya lebar ya teman-teman, tapi tinggal ya teman-teman. Nah, ini kita lihat lah ya teman-teman. Oke. Bunganya pun masih muda nih teman-teman kan. Belum bisa panen enggak kayak saya. Saya udah panen bunga. Nih, tanamannya udah banyak kuning-kuning tua. Ini harus diberakan dulu teman-teman kurang lebih 2 minggu sambil dicolok pupuk ya teman-teman, dikasih pupuk. Pupuk bisa kalau saya NPK Mutiara, bisa Posca. Nah, ini teman-teman. Ini seperti ini, kalau menurut saya ini masih cantik. Tinggal ngebrakan. Udah ada yang tua juga bijinya teman-teman. Ya ini. Udah jatuh. Udah yang jatuh, udah yang pecah, udah yang tua juga. Ini pupuk, udah dipupuk dia berarti ini teman-teman. Ini pupuknya. Wah, ini cuma segini teman-teman. Ini dari batas. Ini tapi sudah menghasilkan 5 juta lebih. Waktu berapa hari yang lalu saya tanya. Ada seminggu yang lalu saya tanya. Sekarang nggak tahu. Besok udah dapat berapa dia. Saya nanti saya seperti ini teman-teman, ditanam lagi kayak padi. Hasilkan banyak ini teman-teman. Ini kalau yang pecah kayak tadi teman-teman, pecah kayak bijinya tadi tuh, kalau nggak kita ambil, kita biarkan sampai kira-kira udah pas, menurut kita udah layak untuk di matikan lah teman-teman, walaupun dia belum mati kita traktor itu, kita tidak perlu tabur bibit lagi karena bibit yang pecah-pecah tadi kena traktor, dia pecah keluar dari siung-siungnya, kita tinggal keringkan, nampak dia udah tumbuh akarnya putih-putih itu. Udah kita isi air. Udah. Enggak pala beli bibit lagi sebenarnya. Oke ya teman-teman. Ini tetangga saya, jaraknya enggak pala jauh sama saya itu, yang nampak cahaya sana itu cuman beberapa meter, tapi saya jarang ke sini. Ini kita tengok, dan abang itu pun enggak ada, enggak manen ini hari kayaknya. Memang harus diberakan pun ini teman-teman. Karena dia udah jarang tumbuhnya kan, tumbuh apa daun mudanya teman, ini yang kita panen ini kayak gini. Nah, ini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya teman-teman, kita
tetangga ini ya, tetangga sukses tani genjer. Udah mulai banyak yang ikut tanam genjer di tempat saya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, salam tani Indonesia, salam genjer, salam PMC.